cek tes. Oh, ini seru ini kayak match-nya coy. Hero OP 2 biji lepas, bos. Bahkan Natalia lepas, coy. Diambil musuh, coy. Ini asli enggak ngotak ini, coy. Penting immortal pula inilah sempak trio ini. Fix trio ini musuhnya trio immortal juga bisa jadi ya coy ya. Biasanya kayak gitu nih. Kalian tengok itu bintang-bintang bos. Wah, ini gacor parah coy. Yiling lepas, habis itu Zack lepas, Nata juga lepas, bos. Sans coy, amankan ya boy. Super hard game tanpa era satu turnamen ini, bung. Halus, tutor bang, siap. Dan tengok coy, jangan berkedip bos. Keras ini coy, keras. Kita nggak pakai MM ya coy ya. Serah mereka, karena memang kalau minta immortal itu suka hati dia ya coy ya. Mending mereka tuh jalan metanya udahlah. Bagaimanapun juga ya coy ya. Itu kayak mana lulak-lulak pula lo. Entah siapa yang di god lane, entah siapa yang di XP lane. Gue kira Ruby ya di XP lane. Rupanya baratnya bos. Yaudah, santai coy. Sans ya coy ya. Halus manja coy. Halus handsome coy. Tetap tenang, tipis-tipis. Buat sepatu armor karena jumpanya Nata ya coy ya. Sama Link coy. Dan usah ragu kalian bos. Sabar. Tutor ketika dua hero perlepas bang. Kayak mana caranya bang? Aman kena. Bakal tunjukkan ke clan bos. Aduh, mekanik super handsome bertaraf immortal coy. Santai, gue males ngepusnya ya. Kalau gue ngepus ini udah immortal aku nih pak. Gak percaya bang, gue pun gak percaya bos. Halus ya. Kalian rasakan ya, kalian resapi ya bos ya. Mending farming dulu coy, habis itu dapat level 4. Ketika dapat level 4 langsung hantamkan Leslie-nya coy. Gak usah ragu, gak usah kendor. Apakah ada Nata? Tidak ada Nata coy. Nata di bawah tanpa permisa-permisa kita OTW. Namun kita ngendok di sini dulu dengan sangat tipis, bung. Slow. Kita farming ini dulu coy. Sabar manja. Semen manja. My back. Kok bisa tahu? Cah ini ada Nata. Cocok. Ah, positif saja Nata di sana. Sok keras kau deh. Salah lawan kau deh. Siapa pawangnya deh? Cemas kau deh. Mendret kau deh. Kembut kau deh. Dan. Brot. Nice sekali Angkara Messi. Tolonglah. Bos. It's okay, coy. Rugi bang, ya rugi. Cuma it's okay ya, bos ya. Link pula itu yang dapat kilo. Santai coy. Tetap tenang coy. Sabar coy. Mereka udah mulai inisiasi ke turtle harusnya ini, bos. Slow. Rom kita lele pula ya. Kita ngandalkan Ruby sih kalau ini coy. Sabar. Kalau Ruby-nya nggak inisiasi, kita nggak usah inisiasi ya coy ya. Kayak gitu aja coy. Simple ya, bos ya. Natanya udah mulai set up tuh. Nampak keren di map ya kan. Sabar, nice, Leslie-nya meninggal. Halus, masih untung sih ini walaupun pas turtle ya coy ya. Kalian kimak, kalian catat, kalian hayati ya bos ya. Tipis. Oke, mereka agak maksa tampaknya langsung OTW saya. Namun sudah telat di sana, tampaknya Gatot di sana mengeluarkan gilingan maut. Namun Nata di sana sudah menghilang, bung. Sabar, terkena saya sampai Nata di sana. Nah, tangkapkan Natanya, dapatnya Gatot. Apa yang terjadi? Tetap turun saya tampaknya dua pemain bakal meninggal di sana sendara. Aduh cotos, aduh gebu, aduh banting, aduh hantam, dan. Sampah dengan sangat gemilang, bos. Oh, kerang, mes. Tetap tenang, bos. Jangan panik, coy. Jangan kendor ya, boy ya. Partai keras ini, bos. Percaya ya sama rekan satu tim kita, coy. Mungkin kali immortal nggak bisa main kan, sempak. Halus ya, coy ya. Sabar ya, coy ya. Ditahan barat di sana tanpa esok sedara. Nice sekali, bahkan mengelinasi dari seorang Nata, bos. Dan datang saya dari seorang Yiling di sana. Permisa dengan jurus miss-missnya. Apa yang terjadi? Kita OTW melakukan pembackupan. Pembackupan gak ada ulti bang. Maaf. Brot. Alamak. Kudalah bos. Halus. Gampang ya coy. Cara lawan Link pakai Yin itu mudah coy. Sangat simple sekali coy. Nanti gue tunjukin. Soal lawan Zack udah jelas lah ya. Udah jelas ya. Gampang ya. Anti manja aja bos. Kalau lawan Nata bang itu lebih gampang bos. Karena gue udah mahir kali. Kuncinya tuh kalian harus memahami hero-hero musuh juga coy. Selain memahami hero kalian, kalian tuh harus memahami hero musuh juga gitu loh bos. Skill-skillnya, timing-timingnya, rotasi-rotasinya, cara mainnya itu harus sempak dalamnya pun mereknya kalau bisa harus tahu bos.
Aduh, hilang dia, nggak bisa, cocok. Tipis ya, coy, tipis ya, coy. Dipahami ya, coy, dipahami, coy. Jadi, ketika kalian udah mahir pakai hero kalian, kalian tuh harus tahu juga hero musuhnya gitu loh. Tipikal-tipikalnya kayak mana ya, coy, ya. Suka makan apa dia, bos. Dipahami, coy. Kita ambil red buff dulu lah. Mumpung ada lord ya kan. Kita kalem aja dulu, bos. Bas. Sumpah lah, boy. NR itu, bang. Bisa turtle ini. Aduh. Diambil pula yang kecil-kecil lah, sempak. Bisa ini. Aman ya. Wah, mereka udah kesini semua, coy. Gatotnya ngelepas lane pula loh, boy. Halus, coy. Ini kurang orang kita ini, bos. Halus. Angkar Messi. Aduh, gue nggak ada skill, bang. Model ulti, bang. Kalau masuk gue bisa-bisa turu, bang. Halus, bang. Tak bisa dilawan saya tanpa ya. Permisa. Ingat ya, jangan paksakan diri, coy. Ini harus penuh perhitungan ya, bos. Ya, game ini harus penuh perhitungan, boy. Harus mode MPL, boy. Sabar. Nggak digas ya. Alus ya. Zaknya pun ini narik Joninya nggak ngotak loh. Kena Joninya, coy. Cuma ngeri, rame kayaknya. The Gatot juga takutnya nggak bisa ngangkap. Ke cancel, bos. Santai ya, coy ya. Kalkulasikan, coy. Dan perhitungan sesafety mungkin. Dengan penuh tanpa resiko, bos. Tipis. Ini kalah level sih gue, bang. Nggak bisa dipaksa sini, bang. Kita tangkap linknya dulu, coy. Tangkap, jangan ditangkap ya. Dia ada ulti. Angkara Messi mati saja link di sana tanpa ya satu saudara. Apa yang terjadi? Kita bisa menggas tipis-tipis saja dari seorang Natalia. Kurus saya dengan sangat handsome. Turtle berhasil diamankan tanpa ada perlawanan tanpa ya. Boom, otak dipakai, bos. Perhitungan aritmatika serta ilmu astronomi, bos, harus diterapkan. Retrieve strategi, coy. Ngerti nggak sih kalian, coy? Ya, kalau kalian nggak paham, pasti kalian bakal asal-asalan nangkap linknya, coy. Percuma, coy. Ketika link ada ulti, kalian tangkap, itu sama dengan bobol, bos. Halus ya, coy, ya. Kalau Zac ini dia harus nunggu skill satunya mati atau dia nggak punya skill satu, coy. Kalau ada ulti, bang, ada ulti hantam aja. Cuma skill satunya ini, coy. Kalau skill satunya diletak ya, kecuali dia nggak pakai skill satunya disimpan, nggak ditaruh gitu, itu bisa kalian tangkap dengan sangat mudah, coy. Tapi kalau skill satunya itu ditaruh, coy, nanti kalau kita tangkap dia itu bisa pindah pakai ultinya ke skill satunya, bos. Jadinya malah kita yang rungkat gitu loh, coy. Ngerti ya? Kalau Nata, bang, kalau Nata simpel, coy. Kalian tangkap aja, yang penting kena udah turu dia itu, bos. Walaupun ada asap, percuma, coy. Karena skill Yin ini nggak dihitung basic attack ya, coy, ya. Jadi tetap mati dia, bos. Ngerti ya, coy, ya. Palingnya agak ribet link sama Zac-nya aja nih untuk kalau kita tangkap ya, bos, ya. Santai, coy. Manja handsome, bos. Tipis-tipis, coy. Sabar, coy. Gatot di atas ya. Nah, Zac-nya ngulti ya. Halus ya. Halus ya, tahu pula udah ini di sini loh. Halus. Bisa kena Zac ya, namun dia lari dengan kebiri-biri. Link shrieking langsing ya, shing shang. Gatot pun turun di sana. Walaupun tak tertangkap, link dapatnya Gatot ya, bos ya. Ngeri kan di supreme suitnya, kena ayam tipis-tipis, bah. Slow coy, kita ambil ini, coy. Sabar ya, supaya apa, bang? Supaya pergerakan atas sedikit terhambat ya, coy ya. Halus ya, coy ya. Kalem-kalem aja ya, coy. Handsome ya, bos ya. Dari sisi kill kita menang ini, boy. Cuma dari sisi level kita kalah ini, bos. Kalau ada lord jadi PR ini nanti ya, coy ya. Harus safety-safety manja dulu. Jangan paksa lord kecuali linknya mati, bos. Kok pakai Great Dragon Spear, bang? Ini item baru andalan keluarga berencana, bos. Paham, keren, coy. Nah, link ulti ya. Zac pun ulti ya. Saya kita hantam ini, coy. Sepek nggak sih gue, coy? Nata satu. Oke, ye, PP nu tampak dan turu lagi Nata di sana, bos. Asian kali udah Nata tuh, bos. Santai. Tetap alus ya, coy ya. Sabar ya, coy ya. Tipis-tipis saya, coy. Gatot, siap. Tahu lele ini. Salam, coy. Ada Zac. Santai, coy. Manja-manja handsome, coy. Oke, Barret mencoba melakukan inisiasi di sana tanpa permisa-permisa. Takdir dulu tipis-tipis, coy. Ada Lord ini jadi PR ya, coy. Lord ini jadi PR ya, bos. Waduh. Alus, coy. Santai, manja-manja, bos. Monton lapet lah ini, sumpah. Lantas siapa, entah apa guna taruh situ. Berak. Tapi kadang guna juga sih.
Please ya coy, emak. Halus manja coy, halus manja coy. Aduh Retri, udah pasti kalah kita sama Link-nya ya coy ya. Kalau manja-manjain sama bos. Kena sak ya boy, dengan sangat indah di sana tampil langsung kita backup-kan berusaha. Cerot, atrat, rat. Sudah turun saya tampak ya. Sedikit sekali pertama di sana, berbisa. Terjadi Link mengeluarkan ultinya, benar ini tangkap ya. Tangkap Link-nya, Link ngising sama dengan di sana. Level 13 tidak peduli, kalah 2 level, tetap turun pas. Tua pemain nyaris diamankan bung. Agak nggak sih berak. Ada Retri bang. Halus bang, bisa lah sempat kali ya. Tipis ya. Bantulah. Mereka nggak berani maju juga itu. Gas. Wah Ruby, udah Rubynya pergi bos. Gue nggak ada life steal ini sempat. Ah, turu gue kalau kayak gini ceritanya. Cok malah ke atas lo udah Ruby. Tolonglah. Aduh, lu jahit saknya, mampus kau sak sok panten, kau kira keren mati Leslie-nya. Indah sekali, bahkan di sana Gatot pun meninggal, boom. Strategi coy. Hyper yang baik adalah hyper yang mati, tapi rekan satu timnya bisa membantai-bantai bos. Itu outplay namanya ya coy ya. Ngerti gak sih kalian coy? Jadi kenapa kok Great Dragon Spear bang? Great Dragon Spear ini bagus ya untuk Yin ya coy ya. Kalau kalian tahu ya ada efek cooldownnya 1, habis itu nambahin movement speed ketika di dalam ulti kita 1. Itu paling penting coy. Kalau seandainya ulti lu miss ya dalam ulti itu, ulti dalam ulti tapi miss, jadi lu tuh bisa ngejar pakai basic attack. Dan basic attack itu sakit coy kalau kalian tahu ya bos ya. Karena critical gitu loh boy. Halus coy. Urus saya pecel lele di garuk-garuk empok nata bos. Entar coy, Link-nya mati bisa nih. Gue ada life steal nih, aman ya. Sabar coy. Alah udah hidup lagi lah Link-nya ini. Gak sempat ketangkap coy, ketangkap Gatot-nya coy. Gatot-nya coy, antam kan Gatot-nya coy. Tangkap aja gak peduli apa pun terjadi. Gatot pun tergiling, terlindas, tergilas bos. Sansai, perlu ulti Gatot-nya bang. Ya mau gak mau ya coy, kita kalah level. Kita nyari level ini. Santai ya coy ya. Untung kalau Link-nya hidup gue gak berani nih. Mundur aja bang. Tipis ya coy ya. Manja-manja. Jangan buang-buang ulti lagi. Enggak buang-buang bang. Kalah level. Ngejar level bang. Jadi biar gue yang dapat kill gitu loh bang. Strategi bang. Halus ya. Sabar-sabar manja ya. Santai ya coy ya. Sabar ada Zac. Nah kayak gitu coy, posisi Zac kayak gitu itu susah ditangkap ya coy ya. Karena dia skill satunya ada gitu loh. Lu tangkap nanti dia malah pindah gitu bos. Entam tipis aja bang. Kena kau Gatot. Apa ini Messi? Apa ini Nathan-nya ngapain coy? WOM sumpah lah coy. Apa gunamu WON sedetik itu lapet. Turu Leslie-nya. Turu. Dan masih selamat Leslie. Tampaknya ada Zac di sana. Permisa kita OTW untuk membantu seorang Link. Gak ada ulti. Tampaknya permisa. Brot. 2 kali kebrot. Musuh mati bos. Kejar ya bos ya. Wipe out boy. Gagah gak sih coy. Ketiga gagah kalau gagah bos. Meneleh, tolonglah dikit-dikit ini bang. Walaupun ada life steal gue ini, tapi tolonglah. Aman ya. Gak usah pulang coy. Karena kita ada apa ya, war egg ya. War egg ini untuk life steal ini coy. Untuk apa namanya, spill fam. Sabar ya. Harus manja ya coy ya. Kalem tipis-tipis coy. Kita ambil farmingan kita udah nih. Gak perlu pulang coy, udah penuh lagi darahnya ya. Bosnya siap tempur setiap saat. Abis ini bos. Nata udah mulai melakukan strategi split push-nya di bagian atas ya coy ya. Sabar manjain sama-sama tipis. Alus-alus. Kita terakhir OTW ke Immortal aja boy. Alam coy. Rotnya udah mulai jalan ya bos ya. Santai minion atas dipotong ya. Sabar ya coy ya. Kita ambil ini dulu coy. Alus udah kekejar leveling-nya ya. Dari selisih 2 level loh bos. Bantai, asal tahu cara ngelawannya sebenarnya mudah ya bos ya. Halus ya coy ya. Mau pakai hero apapun itu pahami aja hero mu coy. Dan kalkulasikan gimana cara ngonter ya gitu loh bos. Santai ya. Langsung lantam coy. Nata, oke. Nata WON. Tipis.
tipis, terus mencari celah. Oke, Zack di sana tampaknya mengeluarkan skill ultinya. Tampaknya ada Nata, kita gantamkan Nata ya. Kok gak ketangkap Nata ya, cok? Mati rupanya, Berak lah ditangkap. Ditangkap agar-agar lapet kudanya itu, bos. Malah ditelan sama Baratello. Kalau gak mati tadi itu sama gue, coy. Aduh, buka ulti gue jadi cooldown 3 detik, sempak. Sabar bang, ukuran. Suke ya, coy. Masih kemenangan milik kita ya, coy. Cuma jangan blunder lagi, bos. Blunder ini pasti langsung comeback ya, bos ya. Ambil aja. Ambil aja dulu ya, biar nggak dapat sama Ling. Udah pahamnya itu. Tipis ya, coy ya. Datang Lingnya nanti tuh. Malah bantuin Ling sempak. Oh enggak di atas Lingnya. Apakah kalian merekam ini? Suke. Alus-alus aja ya, coy ya, alus-alus aja ya. Item cooldown kita udah jadi semua, coy. Enggak buat pistol bang, enggak usah lah. Mereka tipis-tipis kok, yang Gatot doang yang tebal. Misalnya bisa kita hantam ya. Jadi tengok-tengok kalau buat pistol ya, coy ya. Simak, coy. Alus ya, coy ya. Sabar ya, immortal jadi ya, coy ya. Alus manja ya, coy ya. Dan tampaknya melakukan inisiasi dari seorang Ruby di sana. Open war yang sangat indah sekali. Namun Gatot mengeluarkan ultinya. Zack pun sudah ulti. Kita mencari timing yang pasti nyata. Jelas saja. Brot. Satu pemain. Dua pemain. Di frame shot saja. Nggak ngotak. Permisa. Ada saja Natalia di sana. Permisa. Natalia WON. A cheerleading taker. Terkena sliding saya dari seorang Natalia, bos. Sementara di sini masih bertahan 3 pemain di sana melawan 5 pemain. Tampaknya permisa. Link ulti saja langsung tangkap. Cemas. Nis. Kamera. 2 pemain. Pala di sana rupanya. Turet. Retria aja. Turet. Enduro 12. Tajam, terpercaya, serta akurat tinggi. Disegani oleh kalangan masyarakat umum, bos. Lus. Apa bang? Gak tau juga lah. Yang penting menang, bos. Nah jadi paham ya, coy, walaupun hero meta apapun, lawan hero nggak meta, kalau tahu cara lawannya itu sebenarnya mudah. Cara lawan pakai hero lu. Kalau lawan Link pakai ini ya tadi itu, coy, tunggu dia ulti, karena ketika dia ulti pedangnya nggak kebawa masuk ya, coy ya. Kemudian kalau lawan Natalia hantamkan aja, coy, yang penting kena. Lawan Zack, ah itu tadi, coy, antara dia ada buang ulti atau skill satunya cooldown atau skill satunya itu belum dilempar sama dia, bos. Paham ya? Oke, di-lag lah, Vera.